Sama kami di channel Pradipta Paramita. Kali ini tuh kita lagi ada di kandang domba miliknya Pak Andre di Sragen. Nah, kali ini tuh kita mau membuat pakan fermentasi menggunakan salah satu dari produk kita, yaitu gosip. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ikuti proses pembuatan fermentasi tersebut. Nah, untuk fermentasi kali ini itu kita di kandangnya Pak Andre ini dombanya ada 22 ekor teman. Kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama itu rumput odot, kemudian pelepah pisang, kemudian ada bekatul, kemudian ada garam krosok, tetes tebu, dan yang terakhir menggunakan salah satu produk kita yaitu gosip. Nah, untuk percampurannya jelas yang pertama teman-teman nanti bisa lihat, yaitu yang pertama itu pencacahan. Seperti apa videonya? Ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di video tersebut, kita itu lagi pemotongan menggunakan mesin chopper. Tujuannya yaitu untuk memperlembut atau memperhalus dari odot sendiri, supaya lebih gampang untuk kita padatkan atau untuk kita buat fermentasi, teman-teman. Nah, setelah chopper ini kita selesai, semua kita chopper rumput odot, kemudian pelepah pisang. Setelah selesai kita semua campur, kemudian kita lanjut ke bahan-bahannya. Nah, setelah teman-teman lihat tadi kan proses pencacahan di mesin chopper, rumput odot, kemudian ada pelepah pisang. Nah, setelah selesai semua, kita siapkan bahan berikutnya, yaitu bekatul. Bekatul ini akan kita tebarkan, teman-teman nanti bisa lihat. Seperti ini contohnya videonya. Nah, teman-teman bisa lihat di video bahwa setelah kita pencacahan chopper, kita akan campur dengan bekatul. Teman-teman bisa lihat di videonya, dengan yang jelas bekatul ini harus ditebar secara merata, teman-teman. Nah, setelah bekatul ditebar secara merata, selanjutnya yaitu, nah ini ada tambahan. Saya lupa menyebutkan di awal bahwa kita ada tambahan menggunakan ini, teman-teman, perasan empon-empon. Jadi perasan empon-empon itu sebelumnya sudah kita jemur. Untuk seperti apa bentuknya, teman-teman bisa lihat langsung nih gambarnya kayak gini. Jadi ini itu merupakan perasan dari empon-empon. Jadi semua empon-empon, ada kunyit, jahe, kemudian temulawak. Nah, kemudian sarinya diambil. Nah, ini adalah ampasnya, teman-teman. Jadi ampas ini akan kita gunakan untuk percampuran fermentasi untuk pakan domba. Oke teman-teman, setelah semua bahan tercampur, mulai dari bekatul, kemudian ampasnya empon-empon, selanjutnya yaitu kita siapkan bahan berikutnya. Yang pertama itu ember, kemudian garam krosok, kemudian tetes tebu, dan yang terakhir produk dari Pradipta Paramita yaitu gosip. Untuk seperti apa percampurannya, teman-teman bisa lihat video ini. Nah, oke teman-teman, berikutnya yaitu kita siapkan ember, kemudian embernya diisi air kurang lebih 1 liter. Kenapa 1 liter? Karena di awal tadi kita odotnya ini masih dalam bentuk segar, teman-teman. Jadi kandungan airnya masih banyak, jadi tidak perlu air banyak-banyak. Setelah 1 liter air masukkan di ember, kemudian kita timbang garam krosok, teman-teman. Garam krosok ini kita butuhkan 500 gram. Kemudian kita campur di ember, kita aduk sampai larut. Kemudian kita masukkan gosip. Gosipnya ini sebanyak 100 ml. Kemudian setelah itu baru tetes tebu 50 ml. Kita aduk rata sampai rata, benar-benar rata, sampai tetes tebunya itu benar-benar larut. Kemudian selanjutnya yaitu baru kita tebar air tersebut, kita semprot ke pakan yang sudah kita campur tadi, teman-teman. Videonya teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan di video ini bahwa kita mulai disemprot dulu tadi larutan yang sudah kita buat. Kita semprot sampai 3 kali. Kita semprot pertama, kemudian kita balik lagi
kita balik-balik lagi sampai merata, kemudian kita semprot lagi, kemudian kita balik-balik lagi, dan yang terakhir kita semprot lagi, kemudian dibalik lagi sampai benar-benar merata. Jadi sampai 3 kali. Setelah itu kita masukkan ke bag plastik. Oke, setelah semua campur teman-teman, ini adalah proses pembentuk apa proses pemasukan bahan tadi ke dalam bag plastik teman-teman. Jadi ya, totalnya sebanyak 60 kilo teman-teman, 60 kilo pakan fermentasi. Kemudian setelah dipadatkan, kita harus dipadatkan semua. Setelah itu kita ikat rapat sampai benar-benar tanpa udara. Setelah itu kita tunggu sampai setelah 7 hari. Oke teman-teman, sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Seperti apa fermentasinya, ikuti terus video kita selanjutnya.